Wow, ada telur guys. Kita coba hitung. Ada 7 butir guys. Padahal pintunya tertutup guys. Tapi ayam bisa masuk ya guys. Apakah ayam yang hitam ini? Nah, yang jelas ayam yang berontok ini guys, yang besar, yang mengeram, bukan yang ini guys, yang di bawah. Tapi ayam yang gundul juga bertelur guys. Masalahnya kemarin banyak pak telurnya guys, sudah diambilin. Atau yang hitam ini guys, kita coba lihat siapakah yang mau mengeram untuk bertelur guys. Wah, ada si gundul duanya guys. Apakah dia mau bertelur? Oh, ternyata tidak guys. Yang jelas yang mau mengeram ini guys. Wow, ada itu guys. Apakah dia mau bertelur guys? Nggak cuma satu yang bertelur guys masalahnya, karena dari kemarin sudah banyak yang diambil telurnya. Kita coba lihat siapa yang mau bertelur lagi guys. Wah, turun lagi semuanya. Nah, induknya mau mengeram gayanya ini guys, sudah naik. Apakah ke sarangnya? Coba kita lihat dulu guys, apakah mau ancang-ancang. Wah, mau bersih-bersih dulu guys, karena lapar makanya ini turun guys. Sengaja sisain cuma sedikit supaya telurnya tidak terlalu banyak dan bisa dierami guys. Kalau terlalu banyak biasanya tidak jadi. Selain itu juga pejantannya ini masih muda, oke? Ayo kita coba, apakah ada yang mau bertelur lagi guys? Selain ini yang mau mengeraminya guys. Induk perontok masih mencari makanan ini guys. Belum mau mengeram. Apakah mau loncat ke atas? Kita coba lihat guys. Wow, di atas sudah ada ayam hitam guys. Apakah mau bertelur guys? Kita coba lihat guys. Wah, dia mendekati telurnya guys. Wah, kayaknya ini mau bertelur. Mau ngapain ini guys? Kita coba liatin guys. Nah, sedangkan induk kandang berontok masih di bawah, masih sibuk mencari makanan guys. Belum mau ingin berenang. Wah, dia naik guys. Wah, saling rebutan ini guys, tempat mengeram ini guys. Apakah dia masih di situ? Wah, yang satu datang lagi naik, yang gundul guys udah terbang di atas. Apakah juga mau masuk? Wah, masuk rame ini guys. Wah, nggak jadi, tinggal indukan si perontok. Apakah dia mau masuk ke kandangnya untuk mengeram? Apakah si hitam akan bertahan di sarang atau keluar guys? Kita coba lihat. Wah, ini seru guys, ada satu lagi di atas.
Apakah semuanya makan masuk? Kita coba lihat. Indukan berontok udah siap-siap naik ke atas ini, guys. Tengok kanan dan tengok kiri. Wah, siap terbang ini, guys. Oke, ayo terbang. Naik, guys. Cepat, guys. Wah, belum naik-naik ini, guys. Parah. Nunggu apa lagi nih, guys? Perang dunia akan siap mulai ini, guys. Aduh, nggak masuk-masuk. Enggak ya, langsung lompat. Yes, langsung. Apakah masuk ke dalam kotak ini, guys? Ayo, masuk. Masuk. Ya seru, ayo masuk masuk. Yang terjadi perang, ayo. Ya si berontok mau masuk ini, kepalanya udah masuk. Apakah si hitam? Waduh, hitam keluar. Takut dia, guys. Oke, kita tunggu si berontok mau masuk. Apakah dia bisa masuk, guys? Padahal pintunya tertutup, tapi tidak dikunci ini, guys. Kita coba lihat, ayo. Tinggal masuk. Begini caranya ini, guys. Nangkring di pintunya. Wah, kesusahan dia, guys. Tapi biarin, biar biasa masuk sendiri. Oke, aduh, nggak jadi lagi. Aduh, ya lompat ya. Aduh, jatuh lagi, guys. Wah, langsung terbang lagi. Kita coba lihat apakah akan masuk lagi, guys. Wah, nyerang dia. Kreman nih, kebas. Ya, ayo siap-siap terbang. Langsung. Ih. Pantang menyerah ini, guys. Coba masuk lagi nih, guys. Sama seperti tadi, lewat jalur pintu. Nah, tinggal lompat. Lompat. Ayo lompat. Waduh, malah ganti posisi, guys. Masih kebingungan. Malah lihat dari luar. Nah, tinggal lompat. Pintunya sudah kebuka, tinggal lompat saja itu, guys. Aduh, malah lihat ke sana. Nah, aduh, jatuh lagi, gagal lagi. Wah, berusaha lagi, guys. Naik lagi, mantap. Nah, yang hitam udah ada di atas lagi nih, karena kecil dia masuknya kecil, gampang. Oke, apakah dia akan naik lagi atau nyerah? Kayaknya dia akan terbang lagi. Yuk, 1, 2, 3, ser. Nah, mantap. Wah, apakah si burung juga akan menyusul? Nah, dia mau mencoba lagi masuk untuk yang ketiga kalinya ini, guys. Percobaan ketiga. Nah, pintu sudah kebuka. Ya, tinggal lompat saja. Ayo, aduh, ini gimana induknya? Padahal pintu sudah terbuka lebar. Aduh, dia masih takut. Ya, kepalanya ketepit melanja. Ya, bisa masuk. Ya, kita coba lihat dari dekat. Dah,
Wow, si Gundul mau masuk kayak ini guys. Apakah dia mau masuk? Nah, dia lok-lok. Kayaknya mau masuk ini guys. Seru bakalan ini kalau dua ayam masuk di kandang. Dan indukan berontok sudah mengeramnya. Nah, kita coba lihat. Wah, kayaknya ini mau bertelur guys. Masuk ke kandang. Wah, dari kepalanya. Yuk, lihat sana sini. Wah, ternyata tidak guys.